Baby bus. Resep dunia. Restoran Jepang. Selamat datang. Lewat sini, silakan. Sushi. Sushi adalah makanan Jepang tradisional. Sushi ini lezat dan terlihat cantik dengan beragam kombinasi cuka nasi dan berbagai bahan. Buatlah sushi gulung. Keluarkan lembaran nori. Letakkan mentimun di atasnya. Stik kepiting. Tamagoyaki. Wow, sushi gulung itu lezat sekali. Buatlah sushi kepal. Ikan haring. Salmon. Mari kita buat nasi kepal sushi. Mari kita tekan nasi sushi dengan tangan. Wow, terlihat sangat mengunjung. Para tamu sudah tidak sabar. Ayo kita sajikan di atas piring. Sushi sudah siap, luar biasa. Maaf menyela, ini makanan Anda. Mari kita masak untuk tamu yang lain. Silakan menikmati makanan Anda. Tempura. Di Jepang, semua makanan yang digoreng dalam adonan disebut tempura. Bahan-bahan segar sempurna untuk membuat tempura. Siapkan bahan-bahan. Pertama-tama, mari kita potong udang. Tempura udang goreng
adalah makanan paling lezat. Mari kita pilih dua bahan lagi untuk tamu. Akar teratai. Jamur shiitake. Buatlah adonan. Gunakan air es dingin agar tempura lebih renyah. Aduk rata dan tutup dengan lapisan tipis adonan. Ayo kita mulai menggoreng. Tempura renyah terlihat sangat mengundang. Para tamu sudah tidak sabar. Ayo kita sajikan di atas piring. Luar biasa! Tempura lezat telah siap. Maaf menyela, ini makanan Anda. Silakan menikmati makanan Anda. Terima kasih banyak. Semoga hari Anda menyenangkan. Selamat datang. Lewat sini, silakan. Mie udon. Mie udon adalah mie Jepang khusus yang lembut, bergizi, lezat, dan mudah dicerna. Oleh sebab itu, mie udon disajikan sebagai makanan sehat untuk anak-anak. Rebuslah mie. Mie udon terlihat tebal, tetapi rasanya lembut. Thank you.
Buatlah kaldu. Mari kita siapkan rumput laut kering terlebih dulu. Mari kita rebus bonito flake kering. Kita dapat membuat kaldu yang lezat dengan menggunakan rumput laut kering dan bonito flake kering. Tambahkan garam. Tambahkan kecap. Tambahkan mirin. Mirin adalah anggur memasak Jepang. Para tamu sudah tidak sabar. Ayo kita sajikan di atas piring. Jamur shiitake. Cikua. Wortel. Udang goreng. Wow, semangkuk mie udon ini pasti lezat. Maaf menyela, ini makanan Anda. Selamat menikmati. Terima kasih banyak. Semoga hari Anda menyenangkan.